Tes umpan untuk mengetahui keberadaan biawak di lokasi. Kita taruh umpan dulu di sini. Oke, kemudian posisi saya menembak nanti di sana. Pohon jarak sekitar 11 sampai 12 meter. Jarak 11 sampai 12 meter ke titik umpan. Selamat pagi, sedulur. Trip berburu biawak kali ini saya mau nyoba. Lokasinya di pinggir kali ya, di Marunda, Jakarta Utara. Ini kebetulan ada bekas kandang ayam. Kemudian umpan kita pasang di sana. Jadi tadi pagi umpan kita pasang, kita baru packing-packing, mempersiapkan tempat ya. Ternyata target buruannya sudah datang. Itu biawaknya, langsung aja kita eksekusi, nah, biar tidak lari. Mudah-mudahan nanti temannya mau datang lagi dan menghampiri umpan yang kita pasang. Oke, sekarang kondisi masih hujan. Kita masuk ke kandang dulu biar tidak semakin kehujanan. Unit yang saya gunakan kali ini adalah bocap AJS. Kebetulan unitnya baru sembuh dari rawat inap di rumah sakit kemarin ya. Mudah-mudahan sudah bisa digunakan untuk berburu kali ini. Kemudian mimis yang saya gunakan adalah Super Magnum yang 10 grain. Jangan lupa ngopi biar gak oleng. Unit belum siap, tapi target sasaran biawak sudah datang ke lokasi memakan umpan yang kita pasang. Kita baru beres-beres pagi ini, kita taruh umpan duluan, kita siapkan tenda, tapi biawaknya langsung datang. Oke, coba kita eksekusi ya. Fokusnya agak blur. Oke, hit. Datang biawak kedua dan
dari belakang umpan masih tertutup ya. Tunggu dulu dia sampai makan umpan dan nyaman. Pas masih bisa kabur ya. Oke, biawaknya masih mau balik lagi. Ruak-ruak sedang bermain-main di dekat umpan. Oke, sedulur, trip berburu biawak kali ini saya sudahi. Poin satu ekor biawak jumbo. Ukuran sekitar 10 kilo. Tadi biawak kedua tidak telak kena tembakan sehingga masih bisa kabur. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat siang.